Beralih ke informasi politik, sejumlah tokoh menjadi favorit untuk dipasangkan sebagai calon wakil presiden dari tiga bakal calon presiden, Prabowo, Ganjar, dan juga Anies. Salah satu tokoh yang jadi kandidat favorit untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo adalah Erick Thohir. Dalam survei yang dilakukan LSI pada bulan Agustus 2023, sejumlah tokoh dianggap cocok untuk mendampingi bakal calon presiden yang kini telah dicalonkan oleh koalisi partai politik. Salah satunya adalah sosok Menteri BUMN Erick Thohir yang dianggap tokoh yang paling pantas untuk mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurut survei LSI, ada tiga tokoh yang cocok mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Peringkat teratas diduduki oleh Erick Thohir dengan perolehan angka 17%. Urutan kedua ditempati oleh Sandiaga Uno dengan perolehan angka 13,6%. Dan urutan ketiga ditempati oleh Ridwan Kamil dengan angka 13,4%. Atau hanya berselisih 0,2% dari Sandiaga Uno. Tokoh selanjutnya yang juga mendapat pilihan masyarakat untuk mendampingi Ganjar Pranowo yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, Mahfud MD, dan Hovifah Indar Parawansa dengan perolehan angka di bawah 10%.